Halo semuanya, welcome to my video. Ini adalah video haul kedua setelah Lazada haul make up yang lalu. Di sini aku beli beberapa kerudung Bella Square di Shopee. Link produknya bakal aku taruh di description box. Nama tokonya Hijab by Aida Official. Oh iya, setelah kalian nerima paket, jangan lupa alamatnya digunting kecil-kecil ya, atau biasanya aku bakar, buat menghindarin hal-hal yang gak diinginkan. Karena sekarang banyak banget kasus paket datang ke rumah padahal gak beli. Ya, waspada aja lah. Jadi dalamnya kayak gini, aku beli 5 warna, walnut atau biasa aku sebut walnut, Broken White, Soft Milo, Green Tea, dan Lilac. Tapi kata sellernya warna walnut abis, jadi diganti random dan aku pun nggak tahu diganti warna apa karena aku nggak tahu jenis-jenis warna dan ini nggak ada tulisan warnanya sama sekali. 3 plastik yang ada tulisan Bella Square-nya dan 2 plastik lainnya polos. Pertama, ini mungkin warna pengganti walnut, dan aku nggak tahu ini warna apa, pokoknya dia ada soft coklat-coklat gitu, tapi juga ada kayak soft ungunya, entahlah. Ada label tulisan Bella Square High Quality, warna silver dan hitam. Pinggirannya gini. Ujungnya lengkung, gak lancip. Kemudian ini satu lapis kerudungnya, pastinya nerawang. Dan ini dua lapis, kalau dipakai nanti kayaknya gak bakal nerawang atau kelihatan rambutnya. Kainnya juga halus, gak yang kasar. Semua harga kerudung ini cuma Rp11.000. Next, warna broken white. Pinggirannya gini. Kainnya agak beda sama yang tadi, ini lebih kaku tapi gak nerawang. Jahitannya seperti ini, dan ujungnya juga sama seperti tadi. Lanjut aku beli warna soft milo, di kamera kelihatannya tua banget warnanya. Kainnya halus banget, aku suka. Tapi pinggirannya gak rapi, belakangnya juga ada bekas potongan yang gak rapi, maybe. Dan untuk ujungnya dia lancip. Next, warna green tea. Ini bukan green tea gak sih? Mungkin lebih ke mint? Karena ekspektasi green tea bakal gini. Dan ya, datangnya gini. Ini satu lapisnya. Dan ini kalau aku double jadi dua lapis. Pinggirannya meleot-meleot. Kalau disetrika nanti kayaknya bisa lurus. Untuk ujungnya lancip sama seperti yang warna soft milo. Terakhir warna lilac atau lilac. Pinggirannya gini dan sama seperti yang lain. Aku perlihatkan ke kalian gimana kerudungnya satu lapis sama dua lapisnya. Kayaknya halus, beda banget sama yang broken white tadi. Jahitannya nggak rapi, tapi nggak apa-apa karena ini juga kerudung 11 ribuan, but overall bagus kok. Lumayan dan ujungnya lancip. Ok,
Oke, sekarang aku mau cobain pakai semua kerudungnya. Sebelum itu, aku setrika dulu. Yap, jadi itu video haul dari aku. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video haul berikutnya.